Oktober lepas, saya ada pergi ke Ireland. Jom saya cerita jap. And reason saya pergi Ireland masa tu ialah ambil simen ni lah. Test mic ni pakai kat sini. Salicory. Sebab maker saya ni, dia takkan post Ilan Pipe ni ke Malaysia. Satu sebab dia, of course, harga shipping tu memang mahal lah. Difahamkan kalau shipping ni lebih kurang beribu jugalah. Alat muzik ni kan exotic sikit lah. So bila alat muzik melibatkan kayu macam ni, kita nak pastikan yang shipping tu tak ada problem lah. Maker saya ni, nama dia Bill Handman. Dia tinggal kat satu tempat ni, nama Scaris lah. Dia buat Ilan Pipe ni. Antara deal saya dengan Bill Handman tu adalah, dia boleh buat Ilan Pipe tu. Cuma terma dan syarat dia adalah, saya kena datang rumah dia dan ambil Ilan Pipe. Jadi inilah dia, the main reason kenapa saya pergi Ireland bulan Oktober lepas, untuk ambil instrumen baru saya ni. Tak ada, emotional sikit. Sebab sebelum ni saya punya Ilan Pipe tak adalah sampai tahap macam ni guys. Dia tak adalah yang ada macam regulator ni. Ini dah kira luxury lah orang cakap. Saya nak cerita sekejap pasal saya punya Ilan Pipe baru ni. Masa tu awal tahun lepas, saya cakap dengan maker saya ni yang saya nak datang ke Ireland. So basically nak melawat dia lah, and then nak tuning balik saya punya canta ni. Kali dia cakap okay, datang, lepas tu dia boleh buatkan saya upgrade rasanya Ilan Pipe. Dalam kepala otak saya, bila dia kata upgrade pipe tu, maksudnya dia nak upgrade saya punya drone saja. Kalau korang tengok yang ada belakang ni, yang main sustain note ni kan, itu drone. Bila sampai-sampai, dia surprise saya dengan yang ni pula. Yang ni, regulator ni. Regulator ni pula ada dua. Bayangkan, kita pergi sana, kita expect nak dapat drone je, yang benda yang panjang ni. Lepas tu sekali dapat almost full set daripada dia. Weh, masa tu memang terkejut lah. Sampai-sampai tengah jet lag, tu dia tunjuk saya, okay, inilah Ilan Pipe yang dia nak upgrade kat saya. Sebab harga regulator ni, kalau korang nak tahu, untuk yang tenor ni, dulu saya ada set saya yang lama tu, yang tenor ni RM3,000. Kalau yang kecil ni RM3,000, yang baritone ni panjang sikit, korang rasa apa? Fikir sikit. PKC apa? Semestinya bukan free lah. Cuma terkejut sebab nak buat regulator ni guys akan makan masa sikit. Macam mungkin berbulan. Tapi dia berjaya buat dalam 2 bulan je. Okay, saya tahu. Korang mesti nak dengar sound dia kan? Kita tuning dulu. Mula-mula tuning cantik dulu. Okay ya? Cantik ngam. Okey, nombor 2 yang kita kena tune adalah drone. Mula-mula kita tekan ni dekat belakang ni, tekan and then memang tak in tune lah. Kita tune tenor dulu. Okey, ngam. Baritone. Solidnya sound dia. Bila shoot tadi, sebelum saya cut sekejap, saya terperasan ada pula interframe kipas berdiri tu. Dia takkan post Ilan Pipe ni. Saya dah alihkan. Blah! Blah! Jadi korang perasan tak? Sebenarnya Ilan Pipe ni dah bunyi dia dah macam lebih penuh. Sebenarnya ayat tu saya nak cakap, penuh. Apa yang menyebabkan sound dia lebih penuh tu sebab dengan adanya regulator ni lah. Kalau sebelum ni bila saya buat content main Ilan Pipe ke, saya hanya fokus dekat main melody, which is canta ni lah, yang main melodi je. Lepas tu saya akan main drone. Ini yang drone tu.
Tapi dengan adanya regulator ni, kita akan lagi penuhkan dia. So macam bila main ni, drone, regulator. Wah. Cara saya tekan regulator ni, saya gunakan saya punya wrist ni. Bila saya tekan kat sini, dia akan buka airways ni. Okey, korang tengok eh. Bila saya tekan, nampak? Dia buka, angin keluar. Tapi bila saya increase je, dia akan bunyi dekat situ. Jadi bila kita main melodi, lepas tu pasang pula drone. Selain ambil Elan Pipe ni, saya pun ada juga pergi berjumpa dengan musician yang terkenal kat sana. Nama dia Tara Howley. Asalnya nak buat konten biasa je. Collaboration main instrument macam biasa-biasa yang saya buat dekat TikTok tu. Tapi kan bila dah lama-lama tu, kita orang berpendapat lah macam kalau release lagu kat Spotify pun ngam juga. 2 minggu lepas, kita orang release lagu pertama kita orang. Di sini ada 3 lagu lah kita orang collab kan. Lagu pertama tu daripada Dance Scene atau scene menari cerita Titanic kalau korang ingat. Tajuk lagu tu Blarney Pilgrim. Ada kat Spotify tu. Ataupun Apple Music pun ada. YouTube Music pun ada. Pergi dengar. Free je. Bukannya kau orang kena bayar pun. Yang bayar kita orang nanti Spotify. Tak apa, kau pergi dengar. Hah? Ha? So mainkan sikit. Okay, sikit je saya bagi. Lepas tu nanti korang sambung dengar. Dia macam ni, melodi dia. Yang akan datang ni, lagi beberapa hari je tinggal, kita akan release lagu yang nombor 2 pula. Which is masih lagi lagu Irish juga. Cuma lagu ni dia pelan-pelan sikit lah. Dia macam sayu je bila kita dengar. Sebab saya main low whistle, saya tak main Elan Pipe ni. Nama lagu ni Down by the Stanley Garden. Kalau korang follow saya punya Instagram, TikTok, korang boleh dapatlah saya punya update dekat situ. Tadi saya kat 3 lagu kan. First song Blarney Pilgrim, second song Down by the Stanley Garden. Sebenarnya yang nombor 3 tu yang paling penting. Sebab lagu nombor 3 ni adalah arrangement yang tak pernah orang lain buat. Saya jamin 110% tak pernah orang buat. Lagu tradisional Melayu dimainkan oleh orang Irish. Tak selalunya kita kalau tengok, kita mesti main lagu orang, betul tak kan? Macam saya ni kan, main lagu Irish lah, orang Melayu main lagu Irish. Tapi it's about time untuk orang Irish main lagu Melayu. Untuk lagu ketiga tu, Tara dia main music joget. Nampak dah, tak pernah orang buat tau. Ke korang tak dengar joget? Korang jangan tau, lagu tradisional kena dengar. Tak kisah rock ke hip hop ke apa ke, pop, tradisional harus ada dalam jiwa. Tapi lagu nombor 3 ni masih lagi dalam nak finalize lah. Sebab sebelum ni, kita orang plan untuk release kat Spotify macam tu je. Tapi bila arrangement tu dah menaik, dah makin sedap kan. Kira macam fikir balik, ish, sayang je kalau release macam tu je kan. Why not make a proper video? Jadi kita orang decide untuk buat proper video. Itu makan masa sikit. So sementara tunggu lagu nombor 3 tu, korang dengar lagu nombor 1. Dengan bakal release nanti lagi beberapa hari lagu nombor 2. Jadi guys, itu saja untuk saya punya vlog kali ini. Sebelum ni saya aktif kat TikTok, sekarang saya nak aktif kat YouTube lagi sekali. Jadi korang punya support tu amatlah saya hargai sangat-sangat. Alright, sehingga kita jumpa dalam next episode Falik Audio Vlog. So, see you guys. Bye-bye. Ciao, ciao.